Okay, guys, kembali lagi ke guys. Kembali lagi di channel ini. Episode hari ini ditemani adik-adik saya mau ke sawah melihat ikan. Ya, semoga saya tidak tercemplung ini. Licin sekali karena kondisinya licin. Karena setelah hujan, tadi pagi hujan. Ya, tak usah tonton kameranya sudah apa ya. Ini suasananya benar-benar masih asri di pedesaan. Di sini melatih keseimbangan. Oke guys, nanti lanjut lagi ya guys. Saya mau jalan dulu, mencari keamanan dulu. Nanti kita lanjut. Orang-orang juga udah mulai di sawah. Jalan nih guys. Lebih ekstrim lagi daripada yang kemarin ini. Waduh, kayaknya lebih baik dicopot deh guys. Licin jalannya guys, licin, curam, bahaya juga habis hujan. Tapi orang sini malah terbiasa, saya nggak bawa apa-apa malah takut jatuh. Ini orang-orang malah bawa barang-barang, itu orang sini malah wis malah sewanta itu kan. Nah kita ekstrim ternyata guys jalannya. Suasananya ini jembatannya nggak muat ini kalau gerak-gerak. Guys, cari tempat aman dulu buat salipan. Pakai kamera karena ekstrim. Lihatlah. Ini sapi licin, lihat. Ekstrim banget ini. Ini masih terjun ya, terjun. Menakutkan guys. Ini pertama kali. Ini benar-benar ekstrim ini ya. Kalau mungkin kalau nggak habis hujan, mungkin aman ya. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Ya ampun, orang tadi itu masih ini loh, gitu kan, nanti ke atas. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, paling selamat. Kalian bisa bayangin sendiri kan. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Jalannya luar biasa. Seperti di anu ya, Sukamadi. Sudah kurangnya bos. Kalau nggak ditemenin adik-adik nggak berani saya sini. Wah, guys masih ke situ guys. Wih, lunyu. Wih, bahaya yuk. Lek jiwa rombok itu well ya. Atik nih lau. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, benar-benar diangkat berantah.
ya. Oke, sudah sampai. Luar biasa perjalanan. Jadi ini sawahnya temannya adik saya. Ini pondoknya. Ikannya mestinya di sini. Cuma kayaknya sembunyi ikannya. Aktivitas ke depan ini mau nyari degan. Nanti kita syuting, lanjut lagi. Jangan skip dulu, tonton sampai selesai. Don't forget to subscribe and like and comment everybody. Ternyata adik saya udah dapet degan. Tuh, degan hijau. Karena serba di tengah hutan ya, jadi bikin pentil palu aja, bikin sendiri dari kayu gini buat matok-matok. Nah ini degannya nih, woi, degan hijau, rezeki anak soleh ya, mantap itu. Wih, terus guys. Si Nom. Mantap guys. Air degan itu dipercaya bagus untuk kesehatan, bagus untuk manfaat bagi ini ion tubuh. Dan bagi pria ini bagus buat ini apa? Subur ya, supaya subur. Oh, ini dipikirkan adik saya ini. Coba saya minum ya. Oh guys, kita tes. Manis. Luar biasa manis loh. Padahal belum tampak gula ini. Seger, ajib. Mantap. Terguys, ngombe sih, ya kan. Cek lali subscribe. Minum degan, view pemandangan luar biasa istimewa. Nikmat mana lagi yang saya dustakan? Oh my. Dikeprukkan sama adik. Ini dipinginkan sendoknya sendiri. Karena memang kreatif ya, perlu sekali kalau otomatis kalau bertahan hidup di tengah hutan misalnya. Ya caranya seperti ini kalau lebih. Nah. Lembut sekali ini. Oke. Mantap. Ternyata guys, aku nggak ngeliat ke barat. View-nya Gunung Ijen. Itu Gunung Meranti. Ya kan? Gunung Ijen di belakangnya. Wih, view-nya luar biasa ternyata guys. Sebelah sana guys. Coba ya, tak deketin situ ya guys. Di sini orangnya masih nyengkal ya guys, masih menggunakan apa namanya, kerbau. Wih, kerbaunya besar. Wih, kerbaunya besar guys. Ternyata kalau gatel gitu ya. Wih, repot juga ya guys. Bagus gobang mereka ya? Oke. Jadi selesai. Wah. Saya oke. Mbahnya ini tidur di sini sendirian. Di tengah sawah. Sawah ini lihat. Ini
aktif kali ya. Jadi habis apa garap sapinya di apa kerbaunya disuruh istirahat makan dulu guys. Jadi memang ada koneksi antar petani dengan apa namanya hewan pembajak besar loh guys ini guys. Aku nggak berani deket. Aku apa? Kena apa? Kena nah, itu yang disitu villa. Disuruh pindah itu. Guys, kok kesini guys. Mantap ini kebo asli ini. Di sana ada villa baru. Kita semua itu bungalu-bungalu itu villa baru. Di daerah rumah sini memang terkenal apa namanya perhotelan resort karena memang sawahnya bagus dan dekat dengan destinasi Kawaijen. Ini benar-benar luar biasa pemandangan yang tidak pernah saya jumpai di Banyuwangi kota. Ini benar-benar penggembalanya ini ya. Ini harganya mahal ini kerbau seperti ini bisa sampai di angka 80-60 juta mungkin. Jadi seperti itu aja. Cukup sekian dari saya. Oke guys, sampai jumpa di akhir video. Next time. Sama saya lagi. Jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya.